Untuk perubahan audio, gue menggunakan dua head unit. Untuk bagian depan, gue menggunakan head unit Pioneer 6550. Dan bagian belakang, gue menggunakan head unit Avic. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya, udah subscribe. Autolovers, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya tentunya di Autovaganza. Nah, kalau kita bicara seputar dunia otomotif itu nggak akan pernah ada habisnya. Apalagi sekarang otomotif sudah menjadi sebuah gaya hidup baru. Nah, untuk menambah pengetahuan Anda seputar dunia ini, saya akan memberikan beragam liputan menarik dan juga penting seputar dunia otomotif seperti ada di highlight berikut ini. Pabrikan Ford kembali meluncurkan mobil terbarunya. Maklum aja, karena sebelumnya pabrikan ini sudah berhasil melakukan peluncuran perdana Ford Escape. Dan salah satu varian andalannya adalah Ford Escape 2.3 XLT. Karena selain tampilan yang lebih gagah, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Dan bersama dengan test driver kami, Anda akan mendapatkan informasi mengenai spesifikasi dan juga fitur-fitur dari mobil ini. Mari sama-sama kita simak hasil pengetesannya.
Elegan style saat ini sedang digandrungi oleh anak-anak muda. Dan salah satunya adalah si pemilik mobil Toyota Kijang yang udah memodifikasi mobilnya dengan elegan. Dia ini bisa membuat suasana nyaman ketika kita berada di dalam mobilnya karena dia melakukan modifikasi minibar di dalam kabinnya. Berbeda nih dengan sang pacar. Walaupun mereka berdua sama-sama menggunakan konsep elegan style, tetapi si pemilik Altis keluaran tahun 2003 ini lebih melakukan modifikasi pada bagian eksteriornya. Karena dia ini lebih terinspirasi pada mobil-mobil sedan premier buatan Eropa. Dan Erickson ini bisa membuat perubahan berciri khas Eropa pada mobilnya. Seperti apa ya hasilnya? Sama-sama kita lihat liputannya. Halo Auto Lovers, nama gue Felicia. Gue pemilik Toyota Kijang tahun 2001. Konsep modifikasi mobil gue memilih konsep minibar dikarenakan teman-teman gue sering banget hangout jauh-jauh. Daripada mereka hangout jauh-jauh, lebih baik mereka menggunakan mobil gue untuk hangout bareng-bareng. Untuk perubahan eksterior pada mobil gue mengganti cat standar biru menjadi biru siralik pink. Lampu depan gue menggunakan S-Depo. Moonroof gue menggunakan copotan Honda. Safe door gue custom. Knalpot gue menggunakan Hannes. Velg gue menggunakan ARE 18 dengan menggunakan Nankang 21535 Spion New Camry. Untuk perubahan interior, gue mengganti jok depan serta dashboard menggunakan MBTEC, sofa belakang custom, gue tambah dengan alat pemijat, cermin di plafon custom, dasar lantai gue menggunakan MDF dilapisi polyprint, akrilik pembatas depan dengan belakang gue custom, lampu LED putih untuk plafon, lampu LED biru untuk box audio, gue menambah lagi dengan kulkas mini, pedal set, handbrake, serta shift knob gue menggunakan Momo. Untuk perubahan audio, gue menggunakan dua head unit. Untuk bagian depan, gue menggunakan head unit Pioneer 6550 dan bagian belakang gue menggunakan head unit Avic. Untuk subwoofer, gue menggunakan satu subwoofer Rockport P1 12 inch. Lalu speaker, dua set konsep, satu set vokal, satu set Vivalogic. Untuk power, gue menggunakan monoblock konsep 1210D dan power 4 channel audio Bose. Kapasitor bank, gue menggunakan Skeleton. Penambahannya TV LCD Acer 19 inch, M2 PS2. Untuk modifikasi gue saat ini, gue belum merasa puas. Untuk kedepannya, gue ingin mengganti cat mobil gue serta mengganti audio gue. Indes Roson, TV Atres Proson.